Oke guys, jadi karena teman tercinta kita si Cang Kevin ulang tahun, jadi ya kita mau surprisein. Jadi gini guys, gua kan juga mau traktir Kevin karena gua liat Kevin tuh kemarin kasihan. Dia bilang rekening BCA dia cuma ada 15.000. Dia susah makan, makannya cuma pop mie. Gua belinya banyak banget makanan, tapi ini semua makanan pas zaman gua SD lah. Ini jajanan gua pas SD cuy. Gua lihat-lihat lu makannya Indomie di bawah udah ada banyak makanan. Lu enggak usah makan Indomie lagi ya. Di bawah ada banyak makanan. Maju dong. Let's go. Lu live aja dulu. Dia lagi live tuh, lihat tuh. Lu keluarin live dulu, serah lu mau selesai kapan. Nanti pokoknya kalau udah mau makan turun. Oke. Okay? Thank you semua. Thank you bro. Thank you. Oke guys, ini kan Kevin masih stream yang gue lihat ya. Dia kayaknya masih stream karena gini tuh. Kalian tau gak kalau misalnya kamar Kevin itu panas banget, panas. Tadi gue masuknya panas banget. Karena nggak ada AC. Dia buat beli AC. Ya rata-rata emang harganya 2 juta, 2 juta, 3 juta lah tengah. 3 juta buat pemasangan. Ya, lain-lain kan harus ada pemasangan. Pokoknya 3 juta lah. Nah dia masih menunggu sekitar 800.000 lagi. Iya. Gue langsung donate 1 juta aja kali ya. Oh iya. Yo. Langsung. Yo. 1 juta. Gue lagi liat AC tuh. Kenapa AC? Berapa harga hasilnya? Ini mau kukumpulin nih. 2,2 berapa? 2,2 ya? 2,1. Oh, berarti 2,2 itu mana ya? Harga saya mau beli berapa? Apa? 3 juta dari 9.000. What the fuck? Makan. Makan apa nih? Hah? Wah, sangat hari gue ini. Wih. Ya. Apa itu anjir? Sabar. Wah. Ini dulu pas gue zaman sekolah, ini jajanan gue. Oh ini jajanan. Oh. Jajanan mahal. Kira-kira ini mewah kan jajanan lo nih? Simpel. Jadi kita bakal review jajanan gua juga sekalian. Oke. Okay. Rating. Men, ini pasti enak ya. Makan. Akhirnya, cok. Lu pilih dulu mau mana? Oke, pilih bebas ya. Iya. Karena panas sekali sih haus ya. Minum boleh. Ini Thai Tea Dum Dum. Dulu nih, Gua tuh sebenarnya kalau jajanan sekolah ada sebenarnya ya kayak apa ya? Kayak gorengan, siomay yang pakai apa bumbu kacang gitu ada. Cuman dulu gua lebih sering jajan di seberang sekolah gua. Jadi di seberang sekolah gua tuh dulu banyak ruko-ruko jual makanan-makanan ini semua. Ini makanan sekolah lu kayak gini anjing. Iya, makanan sekolah gua. Ini es teh mereka gini ini salah satu. Kalau kita es teh es batunya itu pakai air keran. Ini kayak gini. Saya coba ini. Oke. Okay. Dum-dum Thai Tea. Tapi jujur kayaknya esnya udah mulai meleleh, tapi lu coba aja. Seger bro. Abis lu gak? Abis jo. Wah segernya anjing. Gua mau lu tebak harga ini berapa? 25.000. Dulu sih gua 25.000-an. Bener? 20.000 lah yang pasti. Dulu. Tapi harga sekarangnya dulu 25.000, kurang rasa lu berapa? Air gua minum doang. Sekarang 30, hampir 30.000 lah. Anjing. Lu dulu beli kayak gini tiap hari itu gak? Gak tiap hari lah. Gila aja tiap hari jajanan. Ini doang. Uang saku ini. Seminggu gue. Ini satu ya. Anjing. Wah, enak sih. Enak anjing. Enak sih. Gua pernah coba nih. Teh tarik loh. Rasanya enggak salah. Ini teh tarik sih enggak salah sih. Rasanya mirip anjing. Oh, sebenarnya di sekolah gua juga ada teh tarik. Ya, ada. Teh tarik di plastik gitu ada. Berapa nih? 8.000 lah. Enggak tahu sekarang. 8.000 atau 10.000 gitu. Anjing. Udah, terus kan makan, laper dong, mau makan dong. Gue tertarik sama ini, pasti enak gitu ya. Oke, silakan, ambil. Lu, eh. Kalian lihat ya, ini salted egg, oke? Salted egg. Telur asin? Jadi, ya, ayam sama telur asin. Ini enak? Enak ini. Harganya berapa? Ketebak ya? Ya. 50.000, bener ya? Iya, 40 lah. Lu? Anjing, segini 50.000 anjing. Nah, gue menemang lu biasanya kalau jajan dulu di sekolah berapa harganya? Oke, nanya aja, gue cuma gak makan, gue minum es teh
1000. Es teh ya, sesuatu yang pakai keran. Kita 10.000, udah kayak bangsawan. Gua mau nanya semua satu persatu deh. Uang jajan kalian pas dulu di sekolah tuh SD. Berapa? SD. SMP lah. Lo biasa uang jajan dikasih per hari, per minggu, per bulan? Per hari. Lo dulu uang jajan per hari berapa? Di SMA, SMP, SD. SMP lah. SMP. Iya. Sekitar 2.000 atau 3.000 sehari. 2.000. Kok ketawa sih anjing? Enggak anjing. Beneran. Ya 2.000. Kok ketawa anjing? Lu dulu dapat 2.000 dapat apa? Pentol. Pentol 500 dapat 5. 500 dapat 5 anjing ya. Tapi ya sih dulu apa tadi yang. Ya sampai ribunya ya. Gua bisa tawar aja. 2.000 anjing. 500. Tapi 500 dapat 500. Coba lu dulu SMP per hari berapa? Gua per hari kan udah 10.000 ya. 10.000. Ya SMP, coba SMP 10.000. SMP anjing. Oke, 10.000. Azrelon? Gua guys. Walaupun ini gak dikasih uang jajan. Hah? Serius lu? Iya. SMP? Iya, gua nyari uang sendiri. Ini orang yang uang dari SMP. Ini orang emang pencari uang. Iya, cari uang guys. Patut dicontoh ya. Jangan membebani orang tua gitu loh. Gua dapat jajan itu kalau nilai gua bagus, tapi kalau gua gak bagus, gua digebukin terus baru beli jajan. Tapi uang jajan lu berapa per hari? Rata-rata kira-kira? Ya, dapat nilai bagus dulu. Kalau nilai bagus dapatnya berapa? Nih, kalau misalnya gue dapat nilai 8, gue dapat 10.000 per hari. Per hari. Kalau dapat nilai 9, 15.000. Kalau dapat nilai 100, 50.000. Oke, kalau anak bapak gue enggak dapat duit sekarang. Itu anjing kayaknya anjing. Gue enggak tahu, tapi per minggu. Oke, lu per minggu berapa aja? Kan tinggal dibagi. Per minggu 50. Lu per minggu 50.000. Gua SMP itu udah 5 hari. Oh iya. Udah iya. Sabtu itu udah libur. Berarti 10.000 per hari lah ya. Sama kartu. Ya, kan berarti 10.000 per hari ya. Rata-rata 10.000 berarti ya. Kayak rata-rata pada 10.000 gitu kan. Sekarang kita tanya nih. Lu berapa? Gua pokoknya gua juga dulu per minggu. Minggu. Okay. Dan gua per minggu kan sekolah 5 hari, Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur. Per minggu 250.000. What the fuck? Itu gaji karyawan anjing. Karyawan kerja tuh dan tuh. Dari kecil anjing. Nih, makan dulu, makan dulu nih. Nih, okay. Kita cuma satu tag ya. Oke. Okay. Wah, lapar ini. Wena nih kok. Wena. Mau ya tipe? Sini. Jadi mau anjir guys. Ya dia di belakang kamera kayak liatin gitu. Wah. Enak banget. Makanya gue punya ini ngomong aja nggak kaget. Cinti ini pada mau semua tuh. Ada pada mau. Gue liat tuh geleng-geleng kok. Enak coba. Enak lu coba dulu. Enak. Selanjutnya ayam geprek favorit gue dari gue kecil. Dari gue ini sebenarnya SMP sih. Ini gue SMP pertama kali tahu ini. Wah langsung. Surga anjir. Asyik. Ayam gepreknya pakai mozzarella. Anjing. Ini sumpah guys, ini enak banget. Lu coba sekarang, lu coba ini surga buat gua. Gua sempat pernah seminggu makan ini kayak 4 kali pokoknya. Ini bedes banget. Oh my god. Wah. Nyobain. Tebak harganya? Tadi 30 44.000 lah. Apa kan ya? Kau tahu? Nah, ini makanan sekolah lu apa makanannya? Makanan sekolah lu apa? Apanya sih? Enggak, jadi sekolah gua depannya tuh banyak ruko. Ruko gitu, jualan. Nih, ini bakmi favorit gua. Sumpah, enak banget. Dari tadi gua anjir lah kayaknya tuh sih. Yang ini? Baunya, bakminya enak banget. Nah udah, langsung ya up. Masa minyak, bumbunya kayak enak gitu kan? Wah anjing. Enak dong ini. Enak? Oke. Buat penutupan, bukan jajanan gua pada umumnya sih. Cuman kadang keluarga gua kalau misalnya emang lagi malam kadang suka beli martabak. Nah, tebak. Ini satu ini berapa? 100.000 nih. 150.000. Wah anjing. Wah. Wow. Nih, perhatian. Ini. Coba kasih lihat. Damn!
Gua juga pengen anjir, tapi diet anjir gua. Gua lagi diet anjir. Ambil coba tak, kalau ini rame-rame lah. Ambakin ya. Emang gak mau satu orang aneh. Gak bakal habis nih. Ambil yang ada topinya lah. Lihat nih. The best. Mata pakai empuk guys. Enak kan? Nggak, nggak ada topinya aja udah enak banget nih, pagi ada topinya bro. Oke, okay, oke. Okay. Oh my god! Enak banget ini. Enak banget ini. Nih, coba-coba. Ambil, ambil yang ada topinya lah, Lik. Anjing, anjing. Ini surga, bro. Anjing. Gue enak banget tuh, sumpah. Gue tau pasti ngiler kan lo. Gue tau pasti ngiler kan. Ngiler anjing, sebenernya tapi yaudah. Gue diet, bro. Gue bertaruh dengan nyawa gue, enak banget ini. Kekalahan aja. Wah, anjing enak banget tuh. Gak apa-apa, anjing. Yaudah, guys. Lo ada kata-kata terakhir mungkin buat viewer gue? Tonton terus Marvel ya, biar gue bisa makan tiap hari. Biar enak ya, dan gratis. Anjir, anjir.